بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, negeri Sabah itu di mana ya Ustaz? Ada yang bilang negeri Sabah itu dikuasai Ratu Bilqis itu di Indonesia. Ini malu-maluin ya, malu-maluin. Katanya Raja Sulaiman itu Sleman. Gak nyambung ya, subhanallah. Katanya Haikal Sulaiman itu Borobudur. Ya, sekarang orang-orang Yahudi kenapa pergi ke Palestina? Karena mereka ingin bangun kembali kerajaan Sulaiman Raya, ingin membangun Haikal Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman bantu telah membangun kerajaannya dan mereka harus membangun kembali. Jadi mereka memfokuskan untuk membangun negeri mereka di Palestina. Kalau ternyata di Indonesia orang Yahudi akan pindah semua di sini, repot kita nanti. Ini tidak benar. Apakah ada keturunan-keturunan Sulaiman sekarang di mana? Di Sulaiman? Dari sisi wajah, dari sisi hidung yang mancung? Tidak ada ya. Semuanya model-modelnya seperti kita semua. Apalagi Sulaiman disebutkan cuma sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ini tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama ya. Ini semuanya hanyalah omong kosong. Ini memalukan. Ya, ini penelitian saya dengar dari seorang, ini memalukan orang Indonesia. Ya. Jangan sampai diterjemahkan ke bahasa Arab. Nanti kita ditertawain sama orang Arab.